Apa kata Bella? Yang ada surat. Surat. Notis. Notis. Daripada? Sekejap tunjuk, tunjuk, tunjuk. Daripada media ada dapat yang itu. Sekejap tunjuk. Itu. Dia suka tanya jahat kepada hampa. Tak tahu. Tapi kita memang memang yang memang bayar SDM. Tak tanya legit ke tak. Kita tanya je. Mana yang dapat? Cokot tak legit kan? Cokot. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Sebab kita, saya memang every month bayar LHDN. Dan kita, saya ada tax agent kan. Memang tax agent yang uruskan pun. Even company ke, audit company ke, company punya tax ke, kami punya tax ke. Tapi memang kami punya tax yang banyak lah. Tapi kita bayar lah kan. So, memang kita tak tahu. Tapi pernah kenapa bayar saya kan? Dia juga. Kenapa kami pula kan? Okay. Tapi memang tidak lah. Tak ada pun, tak ada okay. Takut nak bankrupt ni, tak ada pun. Okay, cik tak, apa tu? Macam masalah dengan LHDN tu, memang tak adalah masalah. Tapi memang kita memang ada, memang mati bayar lah. Okey, okey, apa selalunya kalau dia UO dapat mesti ada dapat dulu. Lah. So mendapat tahu khabar ni, respon cik tak? Mendapat tahu khabar ni terkejut ke marah ke? Tak ada terkejut sebab benda tu kalau apa-apa kita yang dapat dulu bukan orang lain kan. So dan I pun kena lari daripada LHDN. Memang kita bayar setiap bulan. Weh banyak bayar setiap bulan. Anggaran berapa? Banyaklah. Almost RM50,000 sebulan. Untuk berapa? Tak tahu lepas siapa. Bukannya sangat ke orang duit nampak? Padahal kami ni bukan yang orang kata, orang kata mulut hebat ke kan, duk menunjuk ke duk apa. I buat kerja I je, betul tak? Nak siasat dulu lah. No, I melalui tax agent. Okay. Tapi sebelum ni pun pernah ada dengan LHDN. Kan? Sebelum ni I pernah kena tahan kan? Tahan ke airport kan? Tapi I rasa mungkin sebab lama ke apa tahu lah. So kan? Untuk yang ini serahkan kepada agent lah untuk siasat tax macam agent, tu. Tax agent, tax agent. Tak layan lah masalah ni bukan, ini masalah bukan ke masalah I, bahan tak? Kan? Tak gitu tu orang yang create tu kan?